mengagumkan, akar bahar hitam sangat banyak khasiatnya untuk kesehatan dan obat alami. Manfaat akar bahar. Sebenarnya akar bahar merupakan tanaman bawah laut yang termasuk terumbu karang. Biasanya dapat digunakan sebagai perhiasan yang unik dan cantik. Maka tak heran jika saat ini banyak orang yang menjual gelang dari bahan yang satu ini. Lalu apa saja sih manfaatnya bagi kesehatan? Berdasarkan beberapa sumber yang sudah kami rangkum, berikut ini beberapa manfaat dari akar ini. Akar bahar mengandung zat aktif yang disebut radium, sehingga dapat menyembuhkan penyakit rematik dan juga melancarkan peredaran darah. Di dasar laut, akar bahar mampu menyerap ion-ion, vitamin dan unsur hara dari dasar laut sehingga sangat efektif untuk membunuh racun dan juga menetralisir zat-zat kimia dalam tubuh. Digunakan sebagai terapi untuk menyembuhkan penyakit radang tenggorokan. Untuk mengobati radang tenggorokan dapat dilakukan dengan menyiapkan akar bahar yang telah dicuci bersih. Lalu jemur hingga kering. Kemudian giling akar bahar sampai halus. Jika mengkonsumsinya untuk penyembuhan radang tenggorokan, perlu ditambahkan akar ilalang, jahe merah dan daun sirih merah. Akar ini memang juga terdengar asing bagi banyak orang karena tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kebanyakan orang malah mengenalnya sebagai bahan perhiasan, terutama untuk gelang. Banyak orang yang suka mengkoleksi perhiasan yang terbuat dari akar ini. Demikianlah pembahasan mengenai khasiat akar bahar hitam untuk kesehatan dan obat alami. Ternyata selain sebagai gelang, juga berguna bagi kesehatan. Semoga menambah wawasan. Thank you.